Dewan Rakyat baru saja meluluskan pindaan Perlembagaan Persekutuan, iaitu untuk melaksanakan antara lainnya pendaftaran pemilih secara automatik. Namun bagi tujuan pelaksanaannya, SPR perlu membuat perubahan terhadap prosedur, peraturan dan sistem sedia ada sebelum ia boleh dilaksanakan sepenuhnya. Jika diteliti situasi pendaftaran pemilih sebelum hak umur pemilih diturunkan ke 18 tahun, di antara faktor ramai warga negara yang layak tapi tidak mendaftar sebagai pemilih adalah kerana kaedah pendaftaran pemilih sedia ada dilihat kurang sesuai, di mana mereka perlu hadir sendiri untuk mendaftar dan ianya dilihat kurang praktikal dan tidak selari dengan perkembangan teknologi semasa. Perubahan perlu dilakukan mengikut tren kemajuan teknologi dan SPR mengambil kesempatan ini untuk memperkenalkan aplikasi MySPR Daftar, MySPR Daftar, yang dibangunkan bagi memudahkan urusan pendaftaran pemilih dan mempermudahkan permohonan tukar bahagian pilihan raya kepada pemilih yang telah menukar alamat bermastautin mereka dalam kad pengenalan masing-masing. SPR berharap seluruh warga negara, terutamanya golongan muda yang masih belum mendaftar, supaya segeralah berdaftar, dan bagi yang sudah mendaftar pula, SPR sentiasa berusaha untuk memastikan keselesaan kepada pengundi pada hari pengundian. Selepas pilihan raya umum ke-14, kajian dan cadangan-cadangan penambahbaikan telah dibuat oleh Jawatankuasa Reformasi Institusi, Institutional Reform Committee. Kerajaan juga telah menubuhkan jawatankuasa khas penambahbaikan sistem dan undang-undang pilihan raya, Electoral Reform Committee, ERC, yang telah diberi mandat mengkaji sistem dan undang-undang pilihan raya serta membuat cadangan penambahbaikan yang bersesuaian. SPR turut mengumumkan pada hari ini pelan reformasi pilihan raya, di mana SPR telah menubuhkan 6 jawatankuasa dasar yang diketuai oleh pengerusi, oleh saya sendiri, Timbalan Pengerusi dan ahli-ahli SPR. Jawatankuasa-jawatankuasa ini ialah, pertamanya, Jawatankuasa Persempadanan Pilihan Raya, keduanya Jawatankuasa Pendaftaran Pemilih, ketiganya Jawatankuasa Pengundi Tidak Hadir, keempat Jawatankuasa Kesalahan-Kesalahan Pilihan Raya, kelima Jawatankuasa Proses Pilihan Raya, dan keenam, akhir sekali, ialah Jawatankuasa Suruhanjaya Pilihan Raya ataupun Jawatankuasa Tadbir Suruhanjaya Pilihan Raya. SPR mengalu-alukan idea serta cadangan penambahbaikan dan menjemput semua pihak membuat perubahan bersama-sama SPR selaras dengan moto Make a Change, Let's Do It Together.